Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, para pemirsa Renungan Hati Seputar Papua yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membahas bersama satu topik yang sangat menarik, yaitu eh, topik yang juga mempengaruhi kehidupan kita setiap saat, yaitu tentang persinahan ataupun yang sering kita kenal dengan istilah pelakor atau pebinor. Kita semua kenal istilah pelakor yaitu perebut laki orang dan juga yang sering disebut pebinor perebut bini orang. Nah, ini istilah yang sering sekali kita dengar dan itu sangat sering sekali mengalami dampak yang besar dalam kehidupan kekristenan kita di eh, sejak dulu kala hingga dewasa ini. Dan ini salah satu uh, topik yang menarik sekali untuk kita bersama-sama membahasnya. Kita akan bersama-sama melihat dari pembacaan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab kudus Perjanjian Baru Ibrani pasal 13 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan begini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah Demikian firman Tuhan Pak Ibu, Saudara Pemirsa sekalian yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Sejak zaman dulu hingga sekarang dan entah sampai kapan Persinahan itu menjadi sesuatu yang dibahas dan diperbincangkan Oleh karena berdampak dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dampaknya itu sangat buruk sehingga itu menjadi sesuatu hal yang sering sekali diperbincangkan. Kenapa demikian? Karena e, sejak dulu kala hingga hari ini persinahan ini menjadi sesuatu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Rumah tangga yang tadinya baik Dibangun dengan dasar Kristus, berjalan dalam waktu yang uh, singkat maupun juga yang lama. Tetapi, sesuatu sifat ini, kalau ada dalam hati manusia, maka rumah tangga yang dibangun dengan dasar Kristus itu pasti akan rusak. Tetapi, sebelum orang sampai kepada rumah tangga, juga persinahan ini dimulai juga, kadang sejak masa muda. Nah, oleh karena itu. Firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita semua, secara khusus warga Kristen, untuk menjauhkan diri daripada persinahan itu. Karena itu sejak awal Allah memberikan perintahnya atau sepuluh hukum Tuhan itu kepada bangsa Israel dan kepada kita semua umat Kristen dan tentu bagi semua orang bahwa Tuhan melarang sesuatu uh, hal atau sifat. ...yang dinampakkan dalam kehidupan manusia yaitu sinar Sehingga dalam hukum Tuhan yang ketujuh dari sepuluh hukum Tuhan... ...Tuhan menyatakan supaya jangan bersinah. Ini perintah yang tegas yang disampaikan Tuhan kepada umat manusia. Nah sedangkan dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan... ...ada empat hal yang disampaikan oleh uh, <tuh> firman Tuhan kita ini. Yang pertama... Orang Kristen itu harus semua hendaklah kamu semua. Hendaklah kamu semua ini mengatakan bahwa tidak ada terkecuali, laki-laki maupun perempuan harus melakukan apa, harus hormat terhadap perkawinan. Jadi, perkawinan ini adalah sesuatu hal yang sakral yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dengan demikian setiap orang Kristen yang telah berkeluarga wajib untuk menjaga kekudusan pernikahannya. Bapak ibu saudara hal yang ketiga <tuh> Juga dalam firman Tuhan ini dikatakan Jangan mencemarkan tempat tidur Ini perintah yang sangat tegas Bahwa perkawinan Itu adalah sesuatu yang kudus dan sakral Sehingga tempat Yang disebutkan tempat di mana suami istri berjumpa Itu jangan sampai dicemarkan Apa yang dapat terjadi pencemaran Itu bagian yang keempat dikatakan Yaitu sinah dan persundalan Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, nasihat ini penting sekali bagi kita semua untuk menjaga kekudusan dari hidup kita, kekudusan dari pernikahan kita, supaya tiap-tiap orang mengetahui dan menyadari dirinya bahwa dia tidak boleh melakukan persinahan, baik kepada istri orang ataupun juga kepada suami orang. Sehingga nasihat firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain, atau sebaliknya, tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang lain untuk merusak kehidupan rumah tangga. Dampak dari kehidupan yang mengalami seperti ini adalah bahwa rumah tangga itu akan tidak diberkati oleh Tuhan. Uh, dari firman Tuhan ini pesan yang hendak kita sampaikan adalah bahwa tiap-tiap suami wajib menjaga kekudusan dirinya dan kekudusan rumah tangganya untuk menghindarkan diri dari melakukan perbuatan zina baik kepada orang muda maupun kepada orang yang telah berkeluarga atau istri orang yang kita sebut dengan pebinor maupun kepada ist seorang istri atau seorang perempuan Pesan kita pada hari ini adalah mengingatkan kita semua untuk menjaga kekudusan dirimu dengan tidak merebut atau mengambil suami orang, atau mengganggu rumah tangga orang dengan merebut suami orang. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada kita semua kekuatan baru, kehidupan baru, ala Roh Kudus bekerja, supaya tiap-tiap orang menjaga kekudusan hidupnya, rumah tangganya, supaya menjadi. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, amin.